setengah mati hidupku di pondok, Pak. Tidur baku gepe, makanan teh enak, pun saya dibagi, Pak. Setelah itu saya bilang sama Papa, kata pindah saja saya. Ini kisah tentang seorang ayah yang memaksaku masuk pesantren. Nah, akhirnya Papa senang karena kau sudah mau menuruti kemauannya Papa masuk pesantren. Nah, lebih baik sini ya. Bapak pulang dulu. Baik-baik ya. Assalamualaikum. Pada saat itu, aku sangat ragu. Aku hanya tidak ingin membuatnya kecewa. Bahwa atas keputusannya ini, jauh di dasar hatiku, ada penolakan yang sangat besar. Dan tentu saja, perasaan itu memberi dampak besar pada kehidupanku di sini. Dan pada akhirnya, aku hanya bisa menjadi orang yang selalu mengeluh. Hingga aku pun, ya, aku... Aku lupa cara mensyukuri sesuatu. Ya, anak-anak, marilah kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, tepat. Dan disinilah aku, sendiri, di kelas kosong ini, tanpa ada sedikit pun rasa untuk menetap di pondok ini. Mengikuti kemauan orang tua itu adalah pilihan tepat, apalagi itu di jalan Allah. Bukankah ridho Allah ada pada ridho orang tua? Walaupun kamu belum suka pondok,
ya. Rasa ego untuk pindah ini tetap saja memenangkan hatiku. Hingga akhirnya aku kembali lagi seperti diriku yang dulu. Mengeluh, 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 dan terus mengeluh. Dan kembalilah aku di sini, di ruangan ini, sendiri. Akhirnya kuputuskan untuk berbohong. Jangan babo. Jangan cuma karena egomu kulecehkan pondok. Aku percaya ini pondok. Makanya papa kasih masuk di sini. Papa ingin kau jadi ustaz, kau jadi ulama. Saat itu, bukannya ayah tidak sedih meninggalkanku di sini. Dia hanya percaya bahwa setiap air mata yang kuteteskan kala menuntut ilmu adalah bekal pahala bagi kami di surga nanti. Hanya saja, aku tidak menyangka kedatangan ayah pada siang itu adalah kedatangannya terakhir untukku. Sudah, papa tidak apa-apa. Sengaja papa tidak kasih tahu papa sakit supaya kau bisa fokus dengan pelajaranmu di sana. Pada saat itu, aku merasakan di detak jantungnya ada harapan yang sangat besar untukku.
ada perjuangan yang dia lakukan untukku. Dan kini aku pahami bahwa di balik keluh kesahku ada seorang ayah, ada orang tuaku yang lebih berjuang. Duhai anak-anakku, teruslah berjuang dari ibumu, Ngata Baru.